Assalamualaikum, Cik Dahlan. Saya dah sampai dah ni. Okey, tak apa. Saya jalan-jalan dulu. Orang kat tepi tasik tu. Assalamualaikum, makcik. Makcik buat apa seorang-seorang kat tepi tasik ni? Waalaikumsalam. Kamu ni siapa? Oh, saya Tasha, pekerja praktikal dekat Worldwide Environment ni. Tapi ni first time lah saya datang kat sini. Makcik ni dari mana? Oh, ingatkan makcik ada buat salah tadi. Terkejut makcik kamu tegur pakai uniform macam ni. Makcik orang sini je. Datang nak jogging tadi. Sambil-sambil tu, makcik nak lepaskan ikan kat tasik ni. Oh, kenapa makcik nak lepaskan ikan kat dalam tasik ni? Bukan orang lagi nak tangkap ikan ke? Ini kan tasik buatan. Makcik saja nak bagi banyak ikan kat tasik. Ha, maklumlah. Rumah makcik tak ada tempat nak beli ikan. Kalau kamu nak tahu, tempat ni lah tempat pelupusan sampah. Tanah, pokok-pokok mana ada dulu. Sampah-sampah ni lah yang menghasilkan gas. Syarikat kamu lah yang bertanggungjawab bina loji jana kuasa, sedut gas-gas dari sampah dan proses jadi elektrik. Kat taman ni pun ada loji proses air sampah tau. Wah, banyaklah makcik tahu pasal taman ni. Teralah makcik ni. Ha, yang kamu pakai uniform hari Sabtu ni kenapa? Oh, Tasha datang sebab nak tengok loji jana kuasa tu. Maklumlah, budak praktikal tak pernah tengok lagi. Lagi banyak Tasha tahu, lagi bagus. Betul tak? Memang betul. Jom, teman Tasha.